Oke, selamat pagi. Saya ucapkan dari Terminal Arjosari Kota Malang. Nah, ini kesekian kalinya kita ke sini dan pada kali ini kita akan mencoba armada baru dari PO Restu untuk rute Malang Surabaya, yakni PO Restu Panda dengan Mercy OF 917 medium bus. Nah, seperti apa trip pada kali ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, ini shelter keberangkatan Arjosari udah diisi oleh bus Juragan 99 double decker untuk yang tujuan Jabodetabek. Angkatan pagi tujuan Polres Tangerang. Startnya dari garasi J99 Pakis. Ini kelasnya bisnis sama super eksekutif. Gabung jadi satu. Sleeper juga ada. Tiga kelas jadi satu bus. Ini tampak shelter keberangkatan masih sepi ya, nggak ada bus yang parkir. Kalau ini sih emang bus malam ya, arah Jakarta. Jadi wajar kalau kosong pas pagi, adanya siang. Yang keisi cuma arah Blitar sama Surabaya aja. Jadi kalau pagi emang sepi banget busnya. Agak jarang. Untuk suasana parkiran seperti biasa, di depan itu tampak banyak bus yang antri maju ke shelter. Ada Kalisari kelas Patas arah Surabaya, lalu Havana kelas Patas juga, kemudian Tentrem dan Restu kelas ekonomi arah Surabaya juga antri untuk maju ke shelter keberangkatan. Nah, ini dia bus yang akan kita coba menuju ke arah Surabaya, yakni PO Restu Panda dengan sasis Mercy OF 917 medium bus dengan bodi Jetbus 3 plus MD by Adi Putro. Unik ya, karena biasanya untuk big bus Surabaya Malang tuh mendominasi, tapi sekarang ada selingannya, ini ada bus medium. Jadi bisa dibilang ini satu-satunya bus medium yang melayani rute Surabaya Malang kelas ekonomi untuk saat ini. Kalau masalah perdana pakai Mercy sih enggak ya, karena Restu ini udah pakai Mercy sejak zamannya Jetbus HD Big Bus. Cuman dulu dipakai bus karyawan, sekarang balik jadi Patas pada awal tahun ini, tapi jarang kelihatan. Ini ada Tentrem Paradise kelas ekonomi. Berbodi Max by Tentrem alias karoseri sendiri. Ini Tentrem kelas ekonomi maju ke shelter keberangkatan. Entah via tol atau enggak ya ini, tapi kebanyakan via bawah. Berbodi Max by Tentrem karoseri sendiri, PO sendiri, mantap. Nah, ini busnya udah parkir di shelter keberangkatan. Untuk jadwalnya bus ini berangkat dari Malang jam 4 pagi, kemudian jam 9.20 pagi dan jam 4 sore. Kalau dari Surabaya itu jam 6 lebih, kemudian jam 12 siang sama maghrib kalau nggak salah. Jadi 3 PP melayani rute Malang Surabaya kelas ekonomi. Oke, seperti ini ya interior dari bus Restu Panda yang Mercy medium. Total seatnya 35 dengan konfigurasi 22 kanan kiri. Untuk jarak seatnya seperti ini. Sangat lega sekali ya, beda sama yang big bus. Jadi mungkin efek total seatnya yang sedikit, jadi nggak makan ruang banyak. Terus ada reclining seatnya sama sabuk pengaman tiap seat. Jadi bus ini lebih tampak safety tentunya. Ini bersiap berangkat, berangkatnya jam 9.30. Di sebelahnya ini ada bus Bagong arah Blitar. Blitarnya kota ya, via Kanigoro kelas ekonomi dengan nopol 7890. Untuk jam berangkatnya kurang tahu saya karena nggak hafal. Mungkin 10 menit lagi terus berangkat. Ini antriannya. Ah, sama yang aturan dulu. Bisa nih. Apa yang sama nih? Oh, ini. Oh, ini.
Yeah.
Oke, alhamdulillah finish dengan selamat di terminal Bungur Rasi pada pukul 11 siang. Jadi total perjalanan kurang lebih 1 jam dari Malang tadi. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Yahyan Fisbianto.